Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Tukang Plus. Di video kali ini proyek kita akan mengerjakan frame giant propel. Ini datang dari Makassar kepunyaan Mas Tanto dan basic warna framenya putih seperti ini. Kemudian di bagian tulisan dia warna hijau, guys. Nah, setelah melalui proses panjang pengamplasan dan epoksi lalu kita amplas lagi, kita langsung saja ke proses naik warna. Nah, Mas Tanto warnanya minta warna metal polis atau grey, lalu di bagian belakang nanti gradasi dengan warna hitam doff. Jadi warna yang pertama kita naikkan adalah warna metal polis atau greynya dulu. Kita semprotkan full ke seluruh bagian framenya dan jadinya seperti ini, guys. Ini sudah full. Kemudian kita masking untuk membuat batas-batas gradasinya sebelum kita naik ke warna hitam. Nah, seperti ini maskingnya. Kemudian kita lanjut untuk di bagian belakang ini kita semprot menggunakan warna hitam. Kemudian di bagian tengahnya itu kita buat gradasi. Setelah selesai penyemprotan warna hitamnya, kita lanjut ke pembuatan tulisan. Untuk tulisannya ini pakai warna bunglon, jadi kita dasari dulu pakai warna hitam seperti ini, guys. Untuk teknik dua layer seperti ini, bunglon kan harus warna dasar hitam supaya muncul. Itu yang perlu diperhatikan adalah nggak boleh terlalu tebal catnya. Jadi biar nggak ketika ditarik maskingnya itu dia di bagian bawah warna hitamnya nggak ngangkat. Jadi warna hitamnya itu nggak kelihatan gitu. Sulit ya dijelaskan kalau nggak lihat langsung. Jadi intinya gitulah, kita semprotkan warna bunglon. Kemudian setelah itu kita kelupas masking cutting stikernya. Untuk tulisannya sendiri ini hurufnya nggak ngeblok, jadi kita buat model huruf list atau garis pinggirnya saja. Oke, setelah selesai kita ke proses finishing pengekliran glossy-nya, guys. Jadi kita glossy dulu semuanya full. Kemudian setelah kering dan keras nanti kita poles dulu. Dan ini hasilnya, guys. Setelah kering dan sudah kita poles, jadi kalian bisa lihat untuk clear glossy-nya dia juga sudah flat di bagian depannya. Kemudian di bagian belakang yang warna hitam itu, ini masih kita amplas lagi karena akan kita naikkan finishing clear yang berbeda, yaitu pakai finishing clear doff. Nah, ini jadi di bagian depan kita masking supaya debu clear doffnya nggak terkena yang glossy tadi, dan harus hati-hati juga kita perhatikan untuk teknik semprotnya. Jadi intinya di warna hitamnya itu kita finishing clear doff supaya warnanya hitam itu dia hitam doff. Nah, dan inilah dia hasilnya teman-teman, project repaint kita kali ini giant propel. Jadi warnanya adalah warna grey bagian depan glossy, di bagian belakang warna hitam doff. Nah, di bagian fognya ini hanya polos warna grey. Kemudian di bagian head tube itu ada tulisannya juga giant, modelnya sama, yaitu model list garisnya saja atau garis tepinya ini pakai warna bunglon, guys. Nah, seperti ini jadinya. Ini kalau diraba sudah halus, sudah mulus, nggak terasa natnya sama sekali. Kemudian di bagian top tube ada tulisan propelnya seperti orinya tadi, cuma kita ubah model tulisannya hanya model
list garis tepinya seperti ini, guys. Nah, ini juga pakai warna bunglon. Untuk warna bunglonnya ini adalah warna bunglon hijau dan biru. Seperti ini hasilnya. Kemudian lanjut lagi di bagian down tube, tulisan Giant besar sama model list juga. Nah, ini pakai warna bunglon juga. Jadi di bagian belakang ada huruf G. Ini yang depan kan glossy. Di bagian G ini dia terkena semburan gradasi finishing clear doff-nya, guys. Jadi di sebagian huruf G itu dia hurufnya ngedoff untuk tulisannya, kemudian di bagian depan tetap glossy. Walaupun ngedoff tetap kelihatan untuk warna bunglonnya karena kita pakai warna bunglon yang lumayan mahal. Kemudian lanjut lagi untuk stiker ucinya dan stiker ses juga sudah kita buatkan seperti orinya. Nah, di bagian chainstay dalam ini dia ada tulisan advance-nya, khas dari Giant seperti ini. Ini pakai warna bunglon juga dan dia terkena finishing clear doff, guys. Lanjut lagi, ini saya tunjukkan untuk detail finishing clear-nya. Untuk di bagian glossy-nya juga sudah maksimal, glossy, glowing, dan tentu saja hasilnya flat. Kalian bisa lihat kan, ini juga sudah flat karena di awal setelah clear glossy itu kita detailing dulu, kita polish dulu, guys. Kemudian di bagian clear doff-nya juga sudah cakep. Ini ngedoff-nya juga doff mati, jadi hitam doff-nya kelihatan doff banget. Nah, seperti ini, guys. Ini di bagian atas tulisan propolnya seperti ini, glossy, sudah flat juga. Untuk finishing gradasi clear doff dan glossy-nya juga sudah cakep, sudah smooth seperti ini hasilnya. Jadi model finishing dua clear yang berbeda, glossy dan doff, dengan teknik gradasi ini justru di dunia otomotif seperti di motor atau di mobil tuh sangat jarang, bahkan hampir nggak ada. Ini hanya ada di frame sepeda, dan yang saya tahu itu yang mempopulerkannya itu brand Pinarello yang Dogma seri F yang keluaran terbaru-terbaru. Dia memang ada main gradasi finishing clear, glossy, dan doff, guys. Nah, untuk detail pada bagian fognya seperti ini, polos warna grey atau polish metal, glossy, sudah glowing dan flat juga. Akhirnya selesai juga project kita kali ini. Ini akan saya kirim balik ke Makassar ke Mas Tanto. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan suka dan puas dengan hasilnya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.